Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para juragan dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya Opi Syuting. Kali ini saya berada dengan teman-teman pemuda yang bisa dikatakan yang sangat menginspirasi kita. Ini ada Mas Joko, monggo Mas bisa menyapa. Ada Mas Rofi. Assalamualaikum. Ada Mas Hermawan. Nah, ini Mas Hermawan spesialis sapi PO, sedangkan Mas Rofi spesialis sapi pendetan ya Mas. Super ya Mas. Dan Mas Joko adalah spesialis bakalan dan sapi bobot 1 ton. Nah, kenapa kok mereka bertiga bisa berada di kandang Mas Hermawan? Karena hari ini adalah hari di mana kami akan mendeklarasikan ya Mas. Iya, benar sekali. Kami mendeklarasikan nama tim apa Mas Herman kalau boleh tahu namanya? Nusantara. Tim Nusantara teman-teman. Jadi rencananya nanti tim Nusantara ini akan mengikuti kontes sapi yang ada di Karawang pada tanggal 7 dan 8 Desember 2009. Dan ada yang perlu saya tanyakan sama Mas Joko juga. Kenapa kok namanya bisa tim Nusantara, Mas? Tim Nusantara. Saya memilih tim Nusantara itu karena Nusantara itu menyeluruh dan melingkupi dari Indonesia. Isinya menyeluruh ya, Mas? Menyeluruh. Dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, semua orang-orang kontingen di Jawa Timur, Jabodetabek, Sabang. Dan ini nanti adalah satu dan pertama kalinya tim Nusantara ini akan mengikuti laga di istilahnya dengan kompetisi lingkupnya lebih luas ya Mas. Iya. Biasanya kan kalau kita kontes sapi kan biasanya per personal atau per istilahnya per orang gitu ya Mas Herman. Individu ya. Lah ya. Kali ini kan ada suatu sistem di mana dalam kontes sapi yang akan diselenggarakan di Kerawang ini adalah nanti ada kompetisi sistem tim ya Mas. Nah maka dari itu dari Mas Hermawan yang spesialis sapi PO Sumber sama Mas Joko dari spesialis sapi bakalan dan 1 ton AM sama Mas Pergi dari pendetan Sumber, mereka ini istilahnya membuat satu kelompok lah untuk membaur ya Mas, untuk menjadi tim Nusantara ini ya Mas. Iya betul. Harapan dari Mas Joko dan Mas Hermawan nanti apa sama Mas Pergi ketika mengikuti kontes sapi yang ada di Karawang nanti? Harapan ya nanti harapannya kontes ini adalah kontes yang tidak bisa ditiru ataupun bisa ditiru mohon maaf lain dari kontes yang lainnya, maksudnya kontes ini kontes yang paling mewah bisa dicoba di kabupaten biasanya seperti wilayah seperti masyarakat dari karkas sapi lebih besar daripada dengan sapi yang besar itu tapi tidak sapi. Menjatuhkan nama burung ya kan bisa mengikuti ya bisa mengikuti ya. Kita ingin lah istilahnya ingin mengimbangi ya Mas kontes yang ada di Indonesia. Dan yang paling utama ini Mas alasan yang mengikuti kontes itu apa menurut saya itu untuk mendongkrak orang bisa memelihara sapi supaya lebih kualitas, lebih banyak peminat untuk memelihara sapi.
Dan yang paling utama adalah kita bisa bersosialisasi atau bersilaturahmi dengan teman-teman kita yang ada di Indonesia ya Mas, dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia. Jadi intinya adalah kita tidak mengejar dalam artian ya juara atau apa, yang penting kita bisa silaturahmi ini dan bisa istilahnya kenal satu sama lain. Yang paling utama itu, betul nggak Mas Herman? Kita bisa kenal teman-teman yang lain, misal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Intinya itu ya Mas. Ya, kenapa istilahnya dari teman-teman di Nusantara ini, istilahnya kita bisa berbaur dan kita bisa saling mengenal lah satu sama lain, yang pasti itu ya Mas. Ya, ya. Ada mungkin tambah lagi dari Mas Hermawan terkait deklarasi ini Mas. Cukup dari Mas Rofi, Mas Joko. Jadi demikian teman-teman. Deklarasi dari tim Nusantara ini, semoga dengan adanya deklarasi ini nanti mungkin dari berbagai daerah bisa mendeklarasikan tim-tim teman-teman semuanya nanti, dari Jawa Timur ataupun dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, karena Indonesia itu luas. Dan harapan ini nanti kita bisa istilahnya ada kompetisi antar tim ya Mas. Ini akan yang menjadi sangat istimewa sekali, karena kompetisi antar tim ini pasti akan seru sekali, gak hanya individu ataupun personal. Demikian liputan saya bersama teman-teman tim Nusantara. Semoga bermanfaat. Salam peternak sapi muda Indonesia ya Mas. Salam. Salam. Salam ngarit juga.